lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Sangat merugikan masyarakat, baik itu masyarakat yang tinggal di Kabupaten Berau maupun di luar Kabupaten. Mahalnya harga tiket pesawat dari dan menuju ke Kabupaten Berau membuat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam keluarga pelajar mahasiswa Kabupaten Berau atau KPMKB turun ke jalan menggelar aksi di depan kantor Gubernur Kaltim Samarinda. Dengan membawa 20 lebih karangan bunga sebagai bentuk protes, mereka menuntut adanya transparansi dan tindak lanjut atas melambungnya harga tiket dari dan menuju ke Berau. Pasalnya kendati masih dalam lingkup provinsi yang sama, harga tiket menuju ke Berau dari Balikpapan sendiri kini menyentuh angka 2 juta rupiah untuk sekali perjalanan. Mahasiswa meminta adanya penyesuaian kebijakan yang sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor 106 tahun 2019 terkait tarif batas atas yang ditentukan oleh tarif jarak penerbangan dan tarif batas bawah yang ditentukan oleh 35% dari batas atas. Sementara menurut Rijal selaku koordinator aksi menyebut, saat ini kondisi harga tiket jauh melampaui batas atas maksimal yang seharusnya ditetapkan. Mereka menuntut adanya transparansi terkait penetapan harga tiket. Selain itu, mereka juga menuntut intervensi dari pemerintah untuk membantu menekan masalah ini. Ya, pada hari ini kita dari keluarga pelajar mahasiswa Kabupaten Berau, khususnya mahasiswa Berau yang ada di Samarinda, turut menyuarakan atau mengawal tingginya harga tiket dari dan menuju Kabupaten Berau. Dan sampai hari ini kami pun juga meminta Bupati agar melakukan upaya-upaya konkret untuk menekan daripada harga tiket yang sangat tinggi. Kami juga mengeluhkan dengan skema regulasi yang peraturan perhubungan, ya, Kementerian Perhubungan itu sudah mengatur bahwa ada batas atas dan batas bawah. Sementara hari ini yang berlaku di Kabupaten Berau, Berau ke Balikpapan itu harganya cukup fantastis. Berapa itu? Hampir mencapai angka 2 juta. Tiket yang sangat mahal, sehingga hal inilah yang sangat menyulitkan teman-teman. Menyulitkan teman-teman mahasiswa yang kemudian menjadi perantauan di luar Berau. Ketika ingin kembali ke Berau dan melihat harga tiket yang sangat fantastis, hal inilah yang kemudian membatasi kita untuk kembali ke tempat tinggal kita, teman-teman. Menurut data yang diperoleh dari aplikasi penjualan tiket pesawat, harga tiket pesawat menuju ke Berau dari Bandara Balikpapan yang termurah saat ini di angka 1,6 juta rupiah. Demikian Excel Aldiansa, PKTV Samarinda, mewartakan.